光る翼で今全部全部を切っ去って飛ぶか若鳥が空を睨んでる。低空飛行する奴らが笑おうと海の果てが見たい。心を無にして向かい風に乗り助走をつけて Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syoki. Video kali ini untuk menerangkan mengenai teknik menyanggah atau lebih dikenali sebagai digging. So, teknik menyanggah ini adalah satu teknik asas dalam permainan bola tampar. So, teknik menyanggah ini digunakan untuk mengambil bola yang diberikan oleh pihak musuh ataupun menahan bola yang direjam oleh pihak musuh. So, teknik menyanggah ini juga digunakan apabila bola melebihi bawah daripada paras muka. So, kita ada dua teknik menyanggah. Satu teknik menyanggah menggunakan kedua-dua belah tangan, lagi satu teknik menyanggah menggunakan sebelah tangan. So, teknik menyanggah sebelah tangan digunakan apabila bola yang direjam oleh pihak musuh terlalu laju dan kita tidak sempat menggunakan kedua-dua belah tangan. So, cara untuk menyanggah adalah teknik menyanggah menggunakan kedua-dua belah tangan adalah meluruskan kedua-dua belah tangan dan ibu jari ke hadapan. So, lutut mestilah dibengkok sedikit. So, bola yang diterima akan tolak ke hadapan. So, untuk menentukan arah bola, ia ditentukan melalui angle bahu. So, kalau bahu ke kanan, so bola akan pergi ke arah kanan. Kalau bahu ke kiri, bola akan pergi ke arah kiri. So, apabila jika bola yang diterima atau bola yang dihantar oleh pemain musuh di belah kanan, so kaki kanan ke hadapan, bahu kanan tinggi sedikit daripada bahu kiri. Badan direndahkan. Untuk bola yang berada di belah kiri, kaki kiri di hadapan, badan direndahkan. Bahu kiri lebih tinggi daripada bahu belah kanan. So, itu saja teknik menyanggah daripada saya. Terima kasih. Hari ini, selepas korang belajar teknik servis bawah, servis atas dan menyanggah, saya akan mengajar korang teknik untuk menghadang. Menghadang mempunyai tiga posisi menghadang jika kita menjadi player baris hadapan. Posisi pertama, outside hitter. Posisi kedua, middle blocker. Posisi ketiga, opposite hitter. So, langkah pertama untuk blocking adalah kita kena bersedia untuk blocking. Mula-mula tengkukkan lutut sedikit sebagai persediaan untuk melompat.
Yang kedua, tangan harus sentiasa dalam keadaan bersedia untuk blocking. Player blocker harus sentiasa fokus ke arah pihak lawan, terutamanya alert dengan player service mereka jika mereka akan melakukan service supaya player blocker dapat block dengan lebih cepat. Kunci yang kedua untuk blocking adalah lunjuran tangan. Lunjuran tangan maksud kita haruslah melunjurkan tangan semaksimum yang boleh supaya kita dapat cover dan menghalang bola daripada player service pihak lawan yang dihantar lebih tinggi daripada jarak net. Contoh lunjuran tangan. Lunjuran tangan haruslah tegak dan kukuh supaya kekuatan blocker adalah maksimum ketika ingin menghadang bola yang direjam ataupun bola yang diservis oleh pihak player service dan player rejaman pihak lawan. Kunci yang ketiga untuk teknik penghadangan adalah pengukuhan tapak tangan. Tapak tangan haruslah dikukuhkan untuk menghadang bola supaya pergelangan tangan dan jari tidak cedera ketika dihentam bola yang direjam ataupun bola yang diservis. Tapak tangan haruslah sentiasa berada di dalam keadaan blocking yang betul supaya player blocker dapat menghadang bola dengan berjayanya. Dan kunci yang keempat adalah lompatan. Lompatan merupakan satu teknik, satu kunci yang penting untuk blocker kerana kita harus melompat untuk menambah ruang untuk di-cover oleh blocker untuk menghalang bola daripada pihak lawan, terutamanya player rejam dan player service. Lompatan haruslah dilakukan dengan sekuat hati supaya player penghadang dapat menghadang bola yang dihantar oleh player rejaman dan player service pihak lawan yang lebih tinggi. Contoh lompatan sekuat hati ialah sebagai outside shooter. Sebagai middle blocker. Sebagai opposite hitter. Jika lompatan tidak dilakukan dengan sekuat hati, player penghadang mungkin akan melakukan kesilapan yang akan menyebabkan pihak lawan mendapat markah kerana bola yang dihantar oleh player rejaman dan player servis memborosi penghadang. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahdatina Farahim binti Anwar, nombor bateri B08191045. Hari ini saya akan menerangkan tentang teknik mengumpan bola tampak. Teknik mengumpan adalah kemahiran menghantar bola mengikut ketinggian dan arah tertentu untuk ahli pasukan membuat rejaman ataupun spike. Untuk kemahiran mengumpan, jari jemari kita adalah sangat penting. Jari kita haruslah membentuk tiga segitiga iaitu kecil, sederhana dan besar. Letakkan kedua tangan di atas mata dan dahi dan selaraskan lutut mengikut kedudukan tangan.